Di sebuah tempat yang bernama Teluk Eden Somalia, ada kelompok pembajak Somalia terungkap sudah tiga bulan lamanya menyandra sebuah kapal. Berikut adalah awaknya. Dia meminta tebusan kepada perusahaan pemilik kapal tersebut. Mereka terkejut karena tiba-tiba pasukan yang diketuai oleh seorang pria bernama Barney Ross sudah sampai di sana dan menodong mereka semua. Sebuah tas berisi uang dilemparkan sebagai tebusannya. Tim ini membawa 3 juta dolar, namun pemberontak ini meminta sebesar 5 juta dolar sebagai tebusannya. Karena tidak mau menerima uang tebusan tersebut, Pasukan lalu melakukan serangan untuk membebaskan para sandra. Setelah misi berhasil, rupanya salah satu anggota bernama Ganner belum puas. Ia hendak menggantung kepala si pemimpin pembajak tersebut. Barney sudah memperingatkan dia agar tidak melakukan hal tersebut. Kemudian Yin naik ke atas untuk melawan Gunner. Yeah, Akhirnya Barney menodongkan pistol kepadanya. Maybe. Ketika perjalanan pulang, Lee melepaskan ikatan tangan Gunner. Di markas pasukan Expendable ini, terlihat Tool yang menggunakan motor Harley-nya datang membonceng seorang wanita seksi. Tul datang kembali untuk menyelesaikan tato di punggungnya Barney. Well, we tak lama kemudian, Lee yang sedang patah hati pun datang juga ke tempat ini. Tul you know, a... menantangnya untuk melempar sebuah pisau. Lemparan Lee cukup akurat, namun Tul melakukannya jauh lebih tepat. Setelah itu, ada telepon masuk dan ketika Tul mengangkatnya, ternyata ada tiga pekerjaan yang masuk untuk mereka. Di rumah seorang jenderal yang bernama Garza, datang anak buahnya membawa tiga orang yang mereka sebut sebagai pengkhianat karena telah mencuri dari tanahnya. Saat dia hendak menembaknya, tiba-tiba seseorang mendahuluinya. Ia adalah James Monroe yang memiliki hak yang sama atas tanah mereka. Di sebuah gereja, Barney menemui seseorang yang bernama Crutch, yang dialah orang yang memberi pekerjaan kepada Barney dan para timnya yang lain. Tak lama, muncul seorang pria bernama Trudge Mauser. Di sini, Crutch menceritakan tentang Pulau Vilena yang dikuasai oleh Jenderal Garza. Pasukannya yang terkenal kejam dan banyak orang-orang kenalan Crutch yang bermasalah dengannya. Dia meminta Barney dan timnya untuk menghabisi Jenderal Garza dan para antek-anteknya. Barney di sini meminta bayaran sebesar 5 juta dolar untuk misi ini. Raj langsung menyetujui dengan catatan jika dia kabur dengan membawa uang tanpa melakukan tugasnya maka dia dan orangnya akan mengejar Barney hingga di ujung dunia sekalipun. Barney kembali ke markasnya dan langsung membuka sebuah peta Pulau Vilena. Tiba-tiba Garner pun datang melihat peta itu. Karena aksi buruknya di Somalia, Barney sudah memencatnya. Namun dia datang untuk memohon kembali masuk ke dalam timnya Barney. Tapi Barney tetap tidak bisa menerimanya kembali. Gunner yang kecewa sempat mengancamnya sambil berlalu pergi. Barney mengumpulkan timnya dan menjelaskan misi mereka di Pulau Vilena nanti yang harus menghadapi ratusan pasukan Jenderal Garza. Dan anggota tim yang baru terlihat yaitu ada Tolrod dan Hel Kaisar. Di pesawat, Lee sempat curhat kepada Barney tentang kekasihnya yang berselingkuh tepat di depan matanya sendiri. Singkatnya, mereka pun mendarat di Pulau Vilena. Barney dan Lee melapor kepada petugas. Mereka mengatakan ke petugas sebagai fotografer untuk burung-burung eksotik. Saat berjalan melewati pasar, mereka menyaksikan satu peleton pasukan Mengambil paksa barang dagangan para penduduk, di antara mereka ternyata ada James yang mengawasi aksi pasukannya. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah rumah makan. Tak lama muncul seorang perempuan yang bernama Sandra. Ketika Sandra mengantar mereka terungkap. Negara ini yang dulunya indah menjadi sarang kejahatan atas kesewenang-wenangan yang dilakukan Jenderal Garza dan orang Amerika. Sandra juga mengatakan kedua orang tuanya sudah meninggal. Setelah itu, Barney meminta kepada Sandra agar diantarkan menuju istana untuk melihat pemandangan yang ada di sana. Di tempat yang lain, James dan Jenderal mengunjungi ladang ganja mereka yang masih juga belum dipanen. Dia kecewa karena produksi mereka terlambat hingga 8 minggu. Lalu James meminta sang jenderal untuk menekan rakyatnya. Jenderal sempat memperingatkan James untuk bersikap baik di depan pasukannya. Namun, James justru semakin menekannya karena dialah alasan jenderal ini menjadi sangat kaya. Di tengah perjalanan, Lee meminta diturunkan di tengah-tengah hutan. Barney kemudian melihat istana itu dari balik kawat dan sempat menuduh Sandra bisa saja menjebak mereka. Lalu Barney di sini bertanya, bagaimana bisa wanita seperti Sandra bisa berhubungan dengan hal ini? Sandra pun menjawab, dia disuruh temannya menemui mereka karena dia merasa ketakutan. Tiba-tiba datang satu mobil pasukan Jenderal Garza dan akan menangkap Sandra. Barney langsung melawan mereka dan tidak lama muncul Lee untuk membantunya. Akhirnya mereka berhasil menghabisi pasukan Jenderal Garza dan James yang mendapat laporan itu langsung menuju ke lokasi. Barney dan Lee hendak membawa Sandra pergi dari pulau ini, namun ia menolaknya dan tetap ingin tinggal di sini. Sementara itu, James dan pasukannya langsung mengejar mereka. Lee membawa Sandra untuk naik pesawat, sedangkan Barney akan terlebih dulu melumpuhkan para penjaga di pelabuhan itu, dan ini yang dilakukan Barney saat akan menaiki pesawat. Barney memutuskan untuk memutar balik pesawatnya dan menghabisi pasukan yang sebelumnya mengejar mereka. Akibat ledakan itu, banyak pasukan yang tewas. Namun James dan pengawalnya sempat melompat ke dalam laut. Di istana sang jenderal, James membeberkan video ketika Barney dan Lee berhasil melewati petugas becukai. Terungkap, 41 pasukan mereka telah tewas akibat dua orang ini, dan sosok putri Jenderal Garza adalah orang yang membantunya. Setelah Jenderal itu pergi, ternyata muncul Ganer yang bergabung dengan James dan menjadi pengkhianat. 100 grand. Ganar membeberkan bahwa Crutch adalah orang penting dari Cina, dan James dulunya adalah orang agensi. Namun, karena keserakahannya, dia keluar dan bekerja sama dengan Jenderal untuk bisnis narkobanya. Lee kembali menemui pacarnya, Lacey. Dia terkejut melihat keadaan luka di wajahnya dan langsung menemui pria yang memukul wajahnya. Di sisi lain, James dan anak buahnya mencari keberadaan Sandra. Kepada si jabrik, Barney mengungkapkan bahwa dirinya khawatir kepada Sandra, yang ternyata adalah putri dari Jenderal Garza. Singkat cerita, Sandra berhasil ditangkap dan langsung diinterogasi mereka dengan keji. What Timnya sempat menolak untuk kembali ke Pulau Vilena. Karena itulah Barney memutuskan untuk berangkat sendiri ke sana. Namun, Ian memutuskan untuk ikut sebagai teman sejatinya. Tiba-tiba, sekelompok orang berusaha membunuh mereka. Ternyata yang menyerang mereka adalah Ganar dan kelompok pasukan James. Yin pun langsung menghajar Garner. Pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Ketika Yin hampir saja terbunuh, Barney langsung menembaknya hingga dia tidak berdaya. Barney dan Yin hendak naik pesawat untuk menuju Pulau Vilena. Namun ternyata, timnya sudah menunggu mereka di sana. Di dalam pesawat, si hitam menunjukkan sebuah peluru canggih miliknya, termasuk pisau cukur keluaran jenis terbaru yang sangat tajam untuk menyayat leher seseorang. Di istananya, Jenderal dan James sedang mempersiapkan pasukan baret merah untuk melawan tim Expendables. Di luar gedung, ternyata tim sudah mengintai mereka. Dan Barney melumpuhkan seorang penjaga yang hampir saja memergokinya. Dan di dalam gedung, Jenderal dan James terlibat sebuah masalah. Dia menuduh James bahwasanya karena James telah memperalat dia dan putrinya di tanah airnya sendiri. Di sisi lain, tim membagi tugas masuk dari berbagai penjuru. Mereka melumpuhkan satu persatu pasukan yang menjaga di gedung tersebut. Barney juga memasang alat peledak di berbagai sudut, terutama di gudang penyimpanan narkoba. Dua penjaga pun datang ke ruang tahanan Sandra. Mereka hendak menyiksanya kembali, dan untungnya Barney datang ke sana. Tim sudah menunggu kedatangan Sandra, namun saat mereka berlari pasukan merah dan para pengawal James menjegatnya. Barney pun disiksa oleh mereka. Sedangkan Sandra menemui ayahnya. Dan tiba-tiba tim lain datang untuk menyelamatkan Barney. Barney mengejar dan melawan si botak untuk membalaskan dendamnya. Pasukan lain pun berdatangan. Tin pun sempat kewalahan untuk melawan mereka. Saat mereka keluar gedung, ratusan pasukan sudah menunggu mereka. Jenderal yang sedang marah hendak menugaskan seluruh pasukannya, namun di luar dugaan, ternyata James menembak mati sang jenderal. Dan dia akan pergi menggunakan helikopter. Dia kemudian meledakkan gedung ini dan melawan pasukannya. James dan pengawalnya berusaha kabur dan menculik Sandra. Dan ini aksi keren yang dilakukan oleh Yin. Barney berusaha menyelamatkan Sandra, sementara Yin kembali melawan si botak. Gedung istana megah itu akhirnya rata dengan tanah. Sandra masih dibawa lari oleh si James, dan Barney berhasil mencegatnya. James langsung menembak Barney, namun dia kembali berdiri, dan ini yang dilakukannya. James akhirnya harus tewas dan Pulau Vilena kembali aman. Barney dan Tin pun kembali pulang. Di markas mereka terlihat Gunner yang sudah pulih menyesali perbuatannya dan film pun berakhir. Gimana gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, Share dan subscribe channel ini. Semoga kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching, and see you guys in the next video. Bye bye.